I gave you my heart. Hai, hai teman-teman, welcome to Ryuku. Dan kali ini sesuai judulnya teman-teman, jadi aku mau mencoba KFC di Thailand seperti apa. Soalnya tuh, jadi kalau kayak KFC gitu tuh setiap negara tuh kayak ada ciri khasnya sendiri-sendiri gitu. Ya KFC, McD gitu kayak beda-beda lah. Walaupun apa ya, overall tuh hampir sama ya, pastinya ayam gitu ya. Tapi tuh kayak kadang-kadang tuh ada yang beda lah. Nah makanya ini kita mau cobain, aku mau cobain kayak apa KFC di Thailand dan apa bedanya sama KFC di Indonesia. Yaudah, yuk langsung kita lihat ke dalam dan kita beli. Saya sudah beli tadi karena saya lihat sendiri satu box itu nggak tahu kalau menurut kalian murah nggak segitu. Jadi ini satu box tadi itu dapat satu burger, ini dapat satu burger, terus kentangnya yang kecil ya, kentang yang kecil, terus dapat ayam, ini kalau nggak salah dada ya, ayam kayak ini dada, sama ini kayak dua ayam pedas wings, kayak wings ini, itu plus minum itu harganya 149 baht. Kalau aku hitung itu sekitar 65.000 rupiah. Menurut kalian murah nggak segitu? Kalau boxnya sih gede sih, ukurannya kayak gitu dan isinya kayak gitu tadi. Coba kalian komen namanya murah nggak? Kalau di rupiah segitu termasuk murah atau enggak? Oke ya. Dan ini uniknya di sini yang beda ya. Jadi minumannya. Jadi tadi pilihan sudah ada Fanta. Fanta kalau di Indonesia kayaknya nggak ada Fanta ya. Jadi ada Fanta merah, Fanta kuning, Fanta orange. Merah paling besar. Mungkin ya. Dan itu ngisi sendiri. Jadi terakhir nanti mau diisi full juga boleh, pokoknya ngisi sendiri. Refill deh ya? Waduh, nggak tahu kalau refillnya nggak tahu. Di luar tapi maksudnya kayak nah, sendiri gitu. Tapi, jadi itu di luar apa sih namanya? Di luar standnya mereka gitu. Maksudnya biasanya kalau di dalam kan, biasanya kan di belakang kasir kan? Di belakang kasirnya di luar kasir. Jadi di luar benar-benar kayak di sebelah meja makan yeah, gitu ya? Kayak self-service gitu ya. Ambil sendiri, ngisi sendiri, es batu ambil sendiri, terus nggak tahu bisa refill atau enggak. Oke. Okay. Sekarang kita kentangkan dulu ya. Kentangnya sih biasa sih ya. Biasa sih. Nggak terlalu asin, maksudnya ya cenderung hambar untuk kentang ya. Terus aku mau coba yang ayam biasa dulu kali ya. Nah yang ini kayak pedas, yang ini kayak pedas, jadi aku coba yang ini dulu. Lumayan gede dada ini kayaknya, dan lumayan keritingnya ya oke lah ya. Enak ya. Bentar. Kayak lebih juicy, lebih oily ini tuh. Oke pak. Apa bukan bagian dada ya? Tapi kok gede gitu ya? Kok berasanya kayak paha sih. Jadi kayak kalau dada kan apa ya? Tahu lah ya kalian, dada kan serapnya tuh tahu ya, maksudnya itu ini kayak berasanya kayak empuk banget, kayak paha gitu. Enak kan? Atas ya. Gimana di? Hah? Panas. Panas. Enak mana? Atas. Enak juga sih. Atas tuh biasanya bentuk tulangnya sih. Hampir sama sih. Nah tapi kalau untuk kulitnya gurih ya, tapi kalau untuk dagingnya ya seperti biasa agak-agak hambar dikit. Dagingnya belum kena.
kayak oily banget sih, tapi maksudnya kayak apa ya, berminyak kayak nggak kering gitu, nggak kering kalau di sini. Oke, sekarang aku mau ke ini kayak sayap nih ya. Ini kayak beda nih. Nah, kayak bumbu apa ya ini ya? Oh, bumbu tom yam. Soalnya gini, kayak pedes ya. Tapi ternyata setelah dimakan, ya ada pedesnya, tapi nggak terlalu pedes. Lebih ke asem rasanya. Kayak makanya kayak apa ya? Kok kayak kenal gitu? Oh. Tom yam, kayak bumbu tom yam. Ya makanya itu kalau KFC apa Maggi gitu, tiap-tiap negara itu pasti ada ciri khasnya, ada yang beda lah istilahnya itu. Ini yang baru nih. Nah, tapi nyoba itu kayak apa ya? Kok kayak kenal gitu? Rasanya kayak ya, ada asamnya, lebih kecenderung asamnya. Ya, ya. Tom yam. Ada kecut-kecutnya. Ada kecutnya, lebih dominan kecutnya daripada pedesnya. Oh, udah kayak bubuk-bubuknya deh. Nah, ya itu bubuk. Enak sih, enak-enak. Enak-enak. Jadi itu ada ayam tom yam di Thailand ya. Oke. Kan ayam tom yam enak, aku suka. Kalau yang kalau yang ini sih biasa ya, Mas. Jadi standar hampir sama lah. Original enggak? Bukan original yang itu ya, jadi crispy, tapi itu ya biasalah, standar lah ya, enggak terlalu jauh beda lah. Dan ini burger ini apa ya? Singer burger ya. Dan bentuknya unik sih. Double cheese. Ini double cheese. Ini saya. Hah? Mana ya? Singer. Iya, double cheese. Enggak, ini loh. Ya, double cheese. Terus ini uniknya tuh burgernya bulat tapi dagingnya lonjong. Nih. Oke ya. Ya, cobain ya. Dan ini ayamnya kayak tadi, original ya. Yang di sini ayamnya agak mempem. Beda sama yang tadi, yang ini crunchy, ini agak mempem. Nah, aku belum pernah yang kalau kena ayamnya, ya ayamnya biasa juicy gitu lah ya. Maksudnya isi bubuk gitu. Atau kayak yang pasti gak makan. Enak mempem. Makanya namun udah gak crunchy gitu lah ya. Nah, sebab yang ada sausnya. Sausnya itu kok agak aneh ya. Soalnya mayonesnya kayak beda ya. Maksudnya bukan aneh ya, kayak beda ya. Apa-apa? Kayak rasa apa ya? Gak tahu ya, kayak ada coconutnya gak sih? Iya gak? Kayak mayonesnya itu kayak ada berasa coconut dikit loh, Bu. Ada rasa-rasa coconutnya. Iya gak sih? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya gak? Enggak ya? Enggak apa-apa. Perasaan ku aja kali ya. Coba lagi, sekali lagi, sekali lagi. Ya gitulah, mungkin perasaan kuasa sih nggak terlalu ya. Jadi ini ya standar sih maksudnya ya. Oke lah, makanya enak. Ya, enak tapi yang tadi ya. Ya nggak jauh beda. Cuma yang ini yang enak dulu. Ini yang unik beda. Ayam tom yam enak nih. Orang pas ke Thailand bisa cobain KFC yang ayam tom yam enak. Rasanya tuh ya itu pedes ada kecut lebih tumbuh kecut asam dulu. Enak, mantap. Yaudah, nanti kita coba mau cari yang lainnya, mungkin kalau ada McD mungkin coba cari, tapi nggak tahu, coba telat dulu, tunggu aja teman-teman ya. Yaudah, segitu-segitu untuk video kali ini, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk tombol subscribe, like, comment, bawah, dan share ke teman-teman kalian. Thank you for watching, and see you in the next video. Bye-bye.